Bertanya kan ya. Okey, apa yang nama benda yang apa itu? Yo yo, pipe apa yang kau lap eh? Piping untuk cooler. Piping untuk cooler. Berapa bajet? Dalam 600 lah. Masyaallah, 600. Ini piping, plum dengan dia punya adapter. Wah, steady. Ini kelebihan yang bun kau dah pasangnya apa? Kalau sebelum ni pakai pipe hose biasa. Aha. Bila masuk bus dia pandai kembang. Oh. Pakai ini bus dia tidak kembang, dia terus masuk ke genjin. Untuk pick up lebih kuat lah. Nah, bus turbo dia terus masuk genjin lah. Oh ya untuk turbo. Nah. Okey. Yang rim ya, macam kita tengok rim ah. Rim berapa? Rim 18 inci T37 9.5 JJ. 5.3. Okey, rim. T37 spec 1. Tengah. Ya. Harganya berapa? Harga kalau baru dalam 2200. Masya Allah. Rim saja. Ya, rim saja. Rim T37 ah. T37. Yang tayar pakai apa? Saya pakai Trident tayar Monster FT1. Okey. Macam kita tu sudah lewat kah? Ya, sudah lewat 3 inci. 3 inci. Ya, 3 inci. Okey. Mun kita tengok bagian belakang. Tengok bagian belakang ada yang apa ditukar kah? Yang mana? Ada just make up sikit, buka bumper. Aha. Bumper. Oh, buka bumper. Bawah tu tukar shackle. Oh, shackle. Double shackle. Warna biru kah? Ah, yang warna biru tu. Oh, nampak sih. Made in Thailand, JS1. JS1. Eh. JS1. Made in Thailand. Kita tengok bagian dalam. Luar kan si daging lah. Daging. Luar tidak apa-apa, standard. Oh. Yang ada dekat apa meter ya? Ini bus meter turbo. Bus meter turbo. Untuk kita tengok berapa PSI turbo PSI naik. Oh. Setakat ini 23 PSI saja lah. 23. Ya, 23. Karena set untuk daily drive saja, daily use. Okey, daily driver no. PSI. Oh, kita tengok sistem. Sistem. Ada sistem juga kah? Ada. Oh. Kita tengok ah. Mana yang kita dulu. Sebab kita selalu pakai kereta kecil saja. Okey. Oh, sistem ke dalam oh. Ah, kereta ni dia pakai inilah. Storm, Alphatec Storm. Alphatec Storm. Fungsinya? Ini second ECU kereta lah. ECU? Ah, second ECU dia. Ini kira sistem lah. Okey, mungkin kita pasang ya. Ini ada kelebihan atau apa? Ini dia set bus turbo dengan kekuatan engine lah. Oh ya kak? Nah, dia buat mapping baru melalui sistem Alphatec lah. Oh. Jadi fungsinya untuk yang pickup semua lah. Ya, pickup. Acceleration selalunya dia, yang untuk kita beli berapa? Ini 1999. Masya Allah. Sekali dengan pemasangan dengan tuning. Masya Allah. Ini boleh beli di mana-mana Alphatec Center lah. Ya. Nah. Oh. Tapi selain daripada Alphatec hanya ada benda lain juga. Alphatec banyak model. Ini, ini Storm. Dan yang sekarang terbaru Alphatec Thunder dengan Alphatec Super Storm. Oh, si paham juga. Nah. Terlalu mendalam. Dia ada dua mode. Aha. Satu mode satu untuk drive biasa lah. Aha. Kalau mau jiwa-jiwa racing pakai mode 2. Mode 2. Nah, dia ada dua mode. Mode 2 dia minyak makin banyak dengan asap tebal. Minyak. Kau makan minyak lah? Tidak, dia tidak makan minyak. Oh. Dia bagi minyak lebih dalam enjin. Nah. Punya save minyak juga. Ah, save minyak. Oh. Saya boleh cekap ini memang save minyak. Oh. Dari Sabah pergi sini 1000 km. 165 ringgit saja minyak pakai. 165 ringgit. Ya, 165 ringgit. 1000 km. Ya. Oi, safe ya. Kita boleh tahan dah. Boleh lah. Oh. Kereta ni oh. Kita tengok sini. Ada benda kecil sini. Aha. Ini nama dia boost speed. Boost speed. Untuk throttle response. Aha. Ini dia ada 9 mode tapi saya buka 2 mode saja. Aha. Pun cukup rasa sudah. Oke. Okay. Nanti kalau buka 9 rasa macam kereta ni sakit pula.
Yang selain kita cari lagi. Tapi macam kereta tu beli berapa? Ni beli second saja. Harga second dalam 80K lah. Termasuk dengan bunga dia. 80K. Ya, tapi kosong wah. Kalau yang harga bank dia bagi 58K. Bayaran bulanan? Bayar bulanan dalam 730. 730. Tu mun bagi orang yang mau merasa kereta ke pick up lah kong panggil kan. Pick up. Truk-truk lah. Memang mau sediakan bajet lah. Kereta tu kira ada banyak juga dah nak tukar. Tetangga macam-macamnya ada sistem dah ya. Dia ada pasang. Tapi yang saya dengar yang terbaru, dia pun apa ya, dia tukar balik dia pun exhaust. Sebenarnya mau setting benda ya tadi macam mau cun lagi lah. Tapi saya memang suka lah nengah nyapun apa ya. Apa nama tu tadi? Lupa nengah host ya. Macam style. Piping untuk kulit. Oh, piping untuk kulit. Kenapa? Oh ya, memang keluar aja lah. Oh. Yang selainnya belum ada lagi. Belum lagi. EGR block. EGR block. Biru dalam tu ada. Dua biji. Oh ya. Tu dengan tu. Okay. Okey, saya nak dengan kita lah. Ya. Bapa modal semua sekali dah dikeluar. Untuk ni ya. Anggaran kasar dalam 10K lah. Masya Allah. Termasuk sistem, rim, tapping. Dalam 10K lah dah. Okay. Tapi puas hati lah kan. Memang rasa lah. Memang terasa lah. Bayangkan daripada Sibu, Sarawak, Pecut ke Sabah, pakai itu aja. Memang puas hati lah. Yang apa ya, okey, macam ya. Asalnya sudah apa, tapi kereta memang cantik. Kita sih dapat try speed situ, takut orang bising lah. Okey, itu sajalah kali itu. Oh. Ini model D-Max 2.5. 2.5? Tahun bila? Tahun 2014. 2014, oh, ini baru lah. Oke, terima kasih bosku.